tanah ini pernah bermasalah katanya Pak. Waktu itu karena belum ada sertifikatnya. Itu makanya kita kesini nih, lihat nanya langsung nih, kenapa sudah sampai ada pohon kelapa saja. Sebelumnya ini kan bukan begini. Oh iya, berarti masih lahan kosong lalu di sini. Lahan kosong. Kita pinjau lokasi ini untuk menyelesaikan permasalahan. Iya. Masalahnya di sini nih. Itu yang sebenarnya. Ada juga sisi baiknya, itu sisi negatifnya, sisi positifnya itu ya. Kalau kita memiliki banyak aset seperti harta, lokasi dan seterusnya itu masih dinikmati hari-hari tua kan, harapannya begitu. Cuma sisi negatifnya ini, kalau kita mampu urus, mampu kita manage ini lokasi, nah, apalagi kita tinggal di jauh dari lokasi ini kan, biasanya orang penduduk asli itu dia sudah menganggap itu bisa lokasinya, lokasinya mereka, lokasi mereka itu. Tapi lah, cuma jalan keluar sebentar ini kita akan atur dengan pemerintah desa, aparat penegak hukum, sehingga ada jalan keluar atau solusi yang kita hasilkan. Iya, begitu maksudnya ini. Berarti kalau begitu kita langsung saja ke kantor desa, ketemu sama Pak Kadesnya untuk menyelesaikan permasalahan tanah ini, lahan ini kan. Ayo Pak, mari kita kesana lagi. Ya, Pak Nuri. Ya. Ayo Pak, kita kantor desa. Penting itu sebenarnya. Oke Pak, kita lanjut ke kantor desa.